Datang lagi, sapaku di sini aja. Aduk poin 2, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita lihat ya, di atas sana ada burung sogo entong, teman-teman. Ada ya. Bunyi-bunyi itu, teman-teman. Nah, itu ya, kedengeran, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Yang pertama, pikat saya taruh di atas motor ya. Seperti ini, teman-teman. Biar dia itu saut-sautan, biar burung yang ada di atas itu nggak kabur, teman-teman. Oke ya, kita siapin untuk pulutnya, teman-teman. Ini pulutnya ya, teman-teman. Oke. Di sini saya pakai pulut yang jelek aja ya, teman. Bukan yang putih, yang hitam, yang sudah leleh, teman-teman. Karena posisinya agak sedikit mendung, teman-teman. Jadi saya pakai pulut yang ini aja ya. Biar melekatnya itu langsung, teman-teman. Oke ya, ini biarin di sini dulu. Saya akan pasang pulut dulu, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita mencari posisi yang tepat, teman-teman. Untuk pemasangan, karena burungnya ini masih baru ya teman-teman, kita mencari ranting yang bagus ya teman-teman, kiranya burung datang langsung kena seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau burung yang nggak tahu dipikat teman-teman, tapi kalau burung yang sering dipikat, walaupun datang, dia itu akan kleper-kleper teman-teman, nggak akan langsung hinggap ke pulut seperti itu ya teman-teman. Oke, kita pasang dulu pulutnya teman-teman, saya pasang di depan sini aja ya. Oke, untuk pulut saya pasang di depan sana ya teman-teman. Oke, saya pasang sedikit pulut aja teman-teman ya. Di ranting yang kering itu aja teman-teman. Itu rupanya bagus ya teman-teman. Karena yang lainnya itu banyak daunnya teman-teman dan tinggi ya. Nanti burung akan hinggap di atas dulu, baru dia itu turun ke ranting yang kering. Untuk pikatnya nanti kita pasang di bawah-bawah aja teman-teman. Saya pasang dulu ya untuk pulutnya teman-teman. Oke, untuk pikat ini masih proses pembelajaran teman-teman. Kita lihat berhasil apa enggak teman-teman ya. Memanggil burung yang susah dipikat teman-teman. Oke teman-teman, itu sudah dipasang ya teman-teman untuk pikatnya. Jadi kita tinggal ya teman. Siapa tahu nanti burungnya mau datang seperti itu. Oke teman ya, semoga berhasil. Oke, itu burungnya teman. Is, mulai datang burungnya ya. Tuh, pikat saya sudah mulai esmosi teman. Is, mau hinggap nggak jadi barusan teman. Nyelamper-nyelamper teman-teman, untuk burungnya ya teman-teman. Saya sampai bingung yang mau ngerekam ini. Is, poin teman-teman. Poinnya. Poin itu. Kabur lagi teman-teman. Poin burung pipit teman-teman. Oke teman-teman, burung ini sebenarnya nyerang ya teman-teman, tapi sayangnya burungnya itu paham sama pulut teman-teman, itu nggak mau hinggap-hinggap teman-teman ke pulut. Ini kalau dibiarin tetap begitu ya teman-teman, kita coba aja tambah MP3 ribut ya teman-teman, itu datang lagi teman-teman, sampai burung lain datang ini teman-teman ya, di atasnya ini, turun, is poin teman-teman, itu poin itu, aduh sogonya, aduh tuh, itu tuh sogonya itu. Itu sogonya sampai ngena burung lain teman-teman, sampai salah sasaran ini. Sogonya ada di sini teman-teman ya, saya ngerekamnya sampai perot-perot teman-teman. Nah ini burung sogonya teman-teman, mau hinggap nggak jadi barusan, takut ya di atas itu teman-teman. Nah itu tuh, nah itu burungnya itu. Wah itu teman-teman, gak bisa fokus teman-teman.
Yes, terbang lagi. Oke, kita ambil dulu teman. Untuk poinnya ya. Biar nggak takut yang lain teman. Lah, HP saya mati teman. Nggak tahu ini terekam apa enggak nanti ya teman ya. Ini poinnya ya teman. Burung korlap ini. Poin burung korlap. Jantan ya. Nah, itu teman ya. Untuk burungnya sulit teman untuk hinggap teman. Sebenarnya ini sudah mampu teman memanggil burung ya. Tapi cuma ini masih kurang jos teman. Karena ini masih proses pembelajaran. Oke, kita ambil dulu poinnya teman. Kita tinggal dulu teman. Siapa tahu datang lagi teman. Oke teman. Ini burungnya sudah nggak mau datang teman. Karena tadi sudah ngena ya. Dan juga burungnya sudah tahu teman kalau ada pulut. Jadi ini sudah susah teman ya. Jadi kita coba akal aja, kita kasih MP3 ribu teman bawahnya. Siapa tahu burung yang lain datang, bisa memicu burung sogontongnya bisa datang juga teman. Seperti itu. Oke teman ya, kita pasang dulu untuk MP3 ribunya teman di bawahnya. Kita taruh di bawahnya teman untuk MP3 ribunya ya. Oke, saya pasang dulu teman. Oke, di atasnya sudah ada yang mulai datang teman. Nah itu ya, itu burung sudah mulai ada yang datang. Ish, ada yang mulai ke bawah tuh. Oh itu. Ish, ada yang mendekat. Wah, sudah poin teman. Saya merekam yang atas, bawah sudah poin teman. Nggak tahu poin burung apa itu. Aduh, HP saya mati teman. Yang ada di bawah ya. Mati dua kali dia teman. Oke, itu mau datang lagi. Saya fokus di sini aja. Aduh, poin dua teman. Oke, poin dua. Kita tunggu lagi teman, karena masih ada lagi ya burungnya teman. Tuh, tinggal satu di atas teman. Tuh, kemana dia ya? Is, kita tunggu aja teman. Burungnya ada di atasnya. Is, yang satunya kabur teman. Jadi sudah nggak bisa ini. Burungnya di atas sudah nggak ada, sudah habis, sudah nggak ada yang datang lagi teman. Jadi kita tambah poin ya teman. Ya, nambah poin 2 teman. Oke. Kita langsung saja teman. Ke proses pengambilan aja ya. Oke teman, kita ambil poinnya. Karena burungnya nggak ada yang datang teman. Oke. HP saya mati lagi teman, mati dua kali ini teman ya. Nah ini, oke, ada yang mau datang lagi teman. Oke, nggak jadi saya ambil teman, karena ada lagi burung yang mau datang, burung kemantenan dan juga burung yang lainnya barusan teman, di sini barusan, dari sebelah pinggir. Jadi nggak bisa ini ngerekamnya nih, ketutupan sama pohon teman. Nah itu kelihatan dikit itu, nah itu tuh gerak-gerak. Kita lihat mau turun apa enggak dia. Oke. Wah, untuk poin lagi teman. Poinnya mau jatuh, ditambah poin satu lagi teman. Oke ya, poin tiga teman. Cukup ya. Jangan banyak-banyak teman. Tiga aja cukup ya. Oke teman, kita ambil aja. Sudah ya. Sudah. Dengan dilanjutin. Oke teman, ini poinnya ya. Nah ini teman, ini lagi poinnya ini. Mantap ya. Oke ya, ini poinnya. Ini lagi teman. Untuk burung di sini itu emang susah banget teman untuk dipikat, karena di sini juga banyak pemikatnya teman. Dan ini lokasinya di dekat rumah saya teman. Saya ingin ngetes pikat saya ini sudah mampu apa enggak manggil burung yang sudah sering dipikat teman. Karena cara manggilnya burung itu berbeda-beda ya teman. Jika burungnya susah dipikat itu susah banget teman, sulit banget dia itu untuk turun teman. Tapi jika dia itu berhasil turun, berarti burung ini sudah mampu teman untuk manggil burung yang susah-susah. Karena burung yang susah dipikat itu sulit banget teman untuk turun ke bawah seperti itu.
Oke ya teman-teman ya, di sini kita sudah poin, tapi sayangnya nggak poin burung sobontong teman-teman, tapi melainkan burung kurlap, burung kemadai, dan juga burung perenjak sawah teman-teman. Oke ya, kita rilis teman-teman, kita lepas lagi ya untuk poinnya biar burungnya nggak punah teman-teman. Lokasi sini kita jangan ambil atau kita jangan rawat ya, kita lepas saja. Kecuali burung perenjak sawah ini teman-teman nggak bisa dirilis teman-teman, karena dia itu memberontak teman-teman sehingga bulunya hancur ya. Jadi akan saya rawat dulu ya teman-teman, nanti kalau sudah bulunya sudah tumbuh baru saya lepas lagi teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk burung ini nggak saya lepas karena emang tadi dia itu hinggapnya langsung blek, langsung berontak teman-teman, gleber-gleber ya. Oke ya, di sini saya poin 4 teman-teman, 4 poin di sini. Dan HP saya yang dibuat ngerekam ini teman-teman sampai mati 3 kali teman-teman HP saya ya. Oke, ini burung kurlap akan saya lepas teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Tinggal yang ini yang akan kita lepas. Oke ya, ini burung kurlap juga teman-teman. Untuk burung kurlap ini muda hutannya, masih muda banget teman-teman. Oke, biar nggak punah kita lepas. Oke, yang terakhir ini adalah burung kemadai. Kita lihat dulu untuk burung kemadai. Untuk burung kemadainya teman-teman, ini ciwi teman-teman ya. Itu cewek banget teman-teman. Oke, sudah kelihatan ceweknya ya teman-teman. Oke ya, kita lepas saja ya teman-teman. Dan di sini kakinya belum bersih ya teman-teman ya. Oke, dia itu buang hajat teman-teman. Oke, saya bersihkan dulu ya biar keren di kamera teman-teman. Oke, di sini belum bersih, jadi akan saya bersihkan ya. Oke, di sini belum bersih kakinya, jadi akan saya bersihkan teman-teman. Untuk cara membersihkan, kita tinggal tetesin seperti ini teman-teman. Tetesin seperti ini, setelah itu kita tarik seperti ini teman-teman. Oke, kita tarik seperti ini. Tes burunya akan langsung bersih, teman-teman. Oke. Oke, kita tinggal yang satunya, teman-teman ya. Kita giniin bulunya yang sangat apa? Yang ada pulutnya, teman-teman ya. Kita tetesin tes seperti ini ya. Kita tetesin, oke. Lalu kita tarik seperti ini ya. Bersihin kita perut, teman-teman. Lah. Akan ikut semua ya, teman-teman. Oke. Ini tinggal dikit-dikit, kita tinggal giniin ya teman, dia itu akan lepas teman. Oke teman ya, untuk burung ini sudah bisa terbang. 1, 2, 3. Oke, sudah terbang teman. Oke ya, untuk pikat ini teman ya, sebenarnya sudah mampu teman, sudah bisa dibuat mikat. Dan burung di sini teman, itu sangat susah banget untuk dipikat teman. Kalau pikat cuma pakai MP3, nggak akan direspon teman, nggak akan turun. Tapi pakai pikat ini, tadi sampai mau hinggap teman-teman, keleper-keleper, tapi cuma sayangnya burungnya paham banget sama pulutnya teman-teman. Bolak-balik mau hinggap tapi cuma nggak hinggap-hinggap teman-teman. Itulah burung yang sudah sering dipikat teman-teman, atau sudah paham sama pulut. Oke teman-teman ya, maaf saya nggak tahu main trik karena saya itu males, banyak yang ngatain saya itu sok pinter atau sok suhu atau pokoknya banyak banget teman-teman. Jadi saya putuskan bikin video hiburan aja. Dan buat teman-teman yang butuh trik, teman-teman tonton video saya yang lawas-lawas ya, video saya yang dulu-dulu banget. Oke teman-teman, semoga teman-teman sudah paham dan sudah ngerti maksud saya. Saya rasa video sudah cukup. Saya Arif, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.